pemirsa YouTube, kembali lagi dengan saya Deus Belmont di Gaming Classic Channel saya seperti biasanya. Dan kali ini kita melanjutkan lagi permainan Legend of Zelda Ocarina of Time, melanjutkan progres sebelumnya, ya progres yang lalu. Dan di video ini kita melanjutkan misi berikutnya, yaitu menolong para warga Gorons untuk mengambil kembali sumber daya mereka, ya Goha, yang dikuasai oleh Dragon Dodongo. Ya, Dodongo nomor dragonnya. Dan karena Dragon Dodongo ini menguasai Goa tersebut, yang menjadi sumber daya para Gorons, maka para Gorons tidak bisa memproduksi, bisa dibilang, barang-barang yang mereka untuk jual, gitu ya, seperti bom dan lain-lain. Dan untuk membalikan ekonomi para Big Gorons, kita harus mengalahkan para Dragons Dodongo. Ya, untuk mengembalikan gua tersebut ke para tangan Big Gorons, dan Big Gorons nanti akan memberi kita semacam Fire Emblem untuk tanda terima kasih. So, sebelum kita memulai ke misi berikutnya, jangan lupa untuk pencet like button, dan jika kalian belum subscribe channel saya, sekaranglah waktunya untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan notifikasi tiap kita update. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng button, jadi kalau kita update selalu masuk notifikasinya ke notifikasi YouTube kalian. So, langsung saja kita memulai. Nah, kali ini kita tidak di title screen, kita udah ada di rumahnya. Dan seperti biasa ya, kalau baru ngelot itu dia kembali ke rumahnya gitu ya. Oke, kini kita sudah punya sebotol susu ya, dan kita langsung saja melanjutkannya. Sini masih malam-malam ya. Kita langsung berpetualang. Oke. Ada duit nih, nggak usah dibalik. Dapat. Oke, mari ke dalam Dodongo Cavern ya. Oke, di sini ada yang main suling. Salah. You know Saria song, this or different, here take this. Oke, ini dapat piece of heart yang kalau dikumpulin tuh kalau empatnya kita tambah maksimum heartnya gitu ya. Sekarang itu cuma nge-recover doang. Oke, kita langsung saja kembali ke tempatnya para Gorons ya. Oke, kayaknya kita gedein sedikit musiknya biar lebih enak gitu, lebih asyik. Oke, ini dia jalan pintas ke tempat Big Gorons. Ini agak karena sakit gigi gitu ya. Oke, kita jangan sampai ke bawah itu. Kita kalau nggak salah harus ke atas. Ini dia. Oke, ini hati-hati nih, ada yang keliling-keliling. Oh, nggak ada di sini. Yang di bawah itu yang keliling-keliling. Oke, kita harus membuka jalan gitu ya, dengan bom di sini ya. Kita lempar ke bawah. Ciu. Ya. Salah, men.
Oke, salah terus sih. Ya, kita berarti ke arah sini. Hai, lempar nih! Hei, lempar! Oke, berhasil. Papannya juga kan hancur. Akhirnya, bentar. Tampung. Nah, dia langsung melindungi diri. Kampret lu buat lemparin bom. Oke, jadi only in the dark. Bom flower ya, itu tanamannya bom gitu ya. Hanya di Zelda nih tanaman bisa meledak ya, tanaman bom. Oke, saatnya kita masuk ke Dodog. Oke, fun gitu ya, cuekin aja itu setan itu. Oke, ini dia jalannya terhalangi ya, kita tinggal aja. Apakah nggak kena? Oke, jalan terbuka dan ini adalah The Dodogo Cavern ya. Dan ini stage ini kan bakalan susah, jadi kemungkinan bisa sampai 40 menit atau sejam gitu ya. Karena di sini banyak juga mini boss yang mengesalkan ya guys ya. Ah. I know. Gak usah dikasih tahu juga kita tahu. Gunung-gunung gini pasti ada lahar gitu. Mati kau. Sini ada apa? Oke, jalan ya. Oh, peti, ada peti di sini. Kita mendapat apa? Mendapatkan peta. Oke, katakan peta. Oke, kita mendapatkan peta ya guys. Sekarang kita akan itu. Kita akan mengalahkan itu monster yang tengah-tengah itu. Oke. Hahaha, mampus. Mati kau. Nah, loncat aja di sini. Di situ juga ada lagi monster satu ya. Makan tuh ya, langsung kena aku meleduk. Dan kita dapat hurt. Gak ada apa. Apa gituan doang? Apa gituan doang? Oke. Lari! Great.
Nah, jadi kita harus bersiap-siap ya. Oh, ho, ho. Oh no 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 no, meledak. Oke, okay. Ada lagi. Hati-hati meleduk gitu. Ada boom. Apa ada boom? Ada lagi banyak banget. Hati-hati meleduk. Nah. Ada bunyi laba-laba nih. Jadi mana kah laba-labanya? Kayaknya harus pakai bom itu ya. Nah, kita kalau itu kejauhan. Oke, ini ada batu, ada patungnya. Kita langsung. Wah, ada kelawar. Ketepel aja. Hah? Makan ketepel. Inilah enaknya hebatnya Link ya, dia senjatanya banyak. Di sini kita harus ganti perisai ya. Tenang, ini mini boss ini. Makan tuh. Oh. Keren ini. Putar lagi. Cano moleno. Tolong, sini kau, ah, benci kau, ah. Oh, keren gitu loh, cap, hiya, gitu. Mantap sekali. Ini jauh sebelum ada Dark Soul ya. Oke, sekarang kita harus kita membutuhkan namanya Dekustik. Yes, berhasil kita menyalakan semuanya. Oke. Okay, di sini ada tombol yang harus kita injak. Nah, kita baru berapa? 14 menit ya. Oke, okay, serem banget. Serem bro, musiknya serem.
Okay. Nice. Mantap, men. Mantap kudes, ne. Tidak jatuh. Okay, men. Dan kita... ini kita kesini dulu ya. Membuka jalan di situ ya. Patungnya gerak dong. Lu jump scare. Kalau sebelumnya kan patungnya ini kayak yang di apa ya? Yang di NES juga kan ada ya, yang Zelda di Nintendo jadul itu ya, patung yang tiba-tiba gerak. Kita tadi dapat apa ya? Kita mendapatkan kompas ya. Nah ini kita coba taruh di tengah-tengah. Meledak semua. Dan kita bisa ke atas. Oke. Hidungnya pemasukan nyamuk terus nih, ngeselin. Ada bunyi repetor tapi hilang gitu. Kayak kalau di Skyrim tuh suka kayak gitu. Padahal gak ada musuh. Kalau ada skulptura, dan kita ambil mendapatkan gold skulptura. Gold skulptura untuk menyelamatkan keluarga yang terkutuk itu ya, keluarga kaya yang terkutuk. Kita sudah memiliki gold skulptura 7. Dan yang dibutuhkan adalah 100 ya, 100 gold skulptura. Kenapa di pause lagi? Ini sudah 18 menit dan masih jam mana? Ini jangan-jangan salah satunya bukan. Kayaknya yang lain itu monster. Jangan sampai kita jump scare kayak tadi lagi. Jelek itu jump scare. Jump scare kayak tadi tuh. Oke, ada kele lawan api lagi. Perisai kita kebakar. Sabar. Ingin mengumpat ya.
I know. Di sini agak kita mendapatkan apa? Mendapatkan uang duit. Kita harus lempar ke situ. Dan ini agak ngeselin juga di sini ya. Ini dungeonnya bakalan agak panjang ya karena agak ngeselin. Lempar bomnya itu susah. Zelda game anak-anak. Oh. Oh. Zelda game anak-anak. Oke. Okay. Game anak-anak palau peang. Berhasil. Ya, kita mengorbankan darah kita. Gara-gara nggak sengaja loncat, ya harusnya dilempar gitu ya. Tapi kitanya ikut loncat gitu ya. Oh, ini mah gampang. Selesai kita dong. Kita kehilangan selesai. Kita tungguin kita sampai meledak gitu, siapa tahu ada duitnya atau hadiah penting gitu ya. Lawan gini nggak punya perisai. Wah, mantap. Jadi mau nggak mau kita salto-salto doang. Amen, ini game bukan game anak-anak loh, jadinya. Red for everyone, ya, for everyone kambing. Ini rancu everyone loh. Tapi kayak Dark Souls. Darahnya tinggal segitu dong. Oh, untung ada darah di situ dua. Lumayan lah ya, walaupun gak penuh. Ini jangan sampai jatuh, ini lava ini. Kalau beneran tuh langsung mati kalau jatuh ke lava. Harus cepat-cepat. Di sini ada dua peti harta ya. Mendapatkan apa kita?
Bom, kita bisa membawa bom, asik nih, enak nih. What a lucky guy, oke. Sekarang kita bisa membawa bom. Ya. Hey, ya idiota. Situ kayaknya. Aduh, duit. Kita mendapatkan duit. Kita nggak bisa ngelawan orang kagak ada perisainya. Wait a minute. Lah, ngapain ke puter? Oh, enggak deh. Oh iya, itu di atas, cok. Genius. Nah, kalau nggak salah, padahal biasa aja ya. Kalau nggak salah, kita harus lempar bom. Oke, benar. Kebuka. Yes, benar kan? Pintar gitu. Oke, kita sudah berapa menit? Sudah 28 menit ya. Listen. Every time we turn the movie plan to have kids and now you can quickly reach her. Tuh, gara-gara listen-listen tuh. Kita jadi ketinggalan sama platform. What the... Cabron. Dasar peristen-listen, ngeselin kau. Oke, apakah di sini kita akan melawan bos? I feel something, masih jauh ternyata ya. Gara-gara manis ya. Nah.
Risai kita hilang. Wih, dapat darah. Oh iya, kalau nggak salah di sini nanti kita harus balik lagi ketika kita sudah punya Song of Time. Apa ini? Kultura ya. 8, oke. Jadi kesini cuma buat dapetin gold kultura. Kayak besi gitu. Paling kesal tuh kalau kayak gitu tuh sebenarnya. Sini ada apa? Demi apa gitu, cuma buat demi dorong ginian doang. Si kampret ya. Hey, gak kena dong. Si kampretnya satu nih bikin udah bikin naik darah itu masalahnya. Kalau salah sih buat dimasukin ke lubang itu, tapi kita coba aja ya, muat apa enggak. Yes, bener. Dan di sini The Big Dragon King Dodongo, kita menghadapi Infernal Dinosaur ya. Kita pakai dulu perisainya. Lempar, makan tuh. Hai.
Ah, makan tuh ya. Ah. Harusnya kita nanti situ. Oke. Nanti gampang ini. Yes, 3 kali doang ya. Dan kita berhasil mengalahkan. Yang asal itu stage-nya ini ya. Ini sampai 35 menit. Itu stage-nya ya. 34 menitan ya. Sekitar 33 menit. Bosnya cuma 1 menitan. Ini 1 menit lebih gitu ya. 2 menit lah ya bosnya. So, kita akan mendapatkan itu hot maksimum. Yeay! Kita mendapat jadi 5 maksimum hot-nya ya. Dan kita lihat dia. It's me, Darunia. Return! Thanks to you, we can once again eat the delicious rock from the Donogos Cafe and Outsea Post of Much Birds. What a wild adventure! It will make an incredible story! I can't believe that the Donogos suddenly appear in such a great numbers. And such a big rock blocking the cave. All this trouble must have been caused by that Gerudo thief, Ganondorf. Please, child, give me the spirit stone, only then will I open the cave for you. You, on the other hand, risk your life for us. Kid, I like you. How's about you and I become sworn brothers? No, there's no big ceremony involved. Just take this as token of our friendship. Oke, kita mendapatkan Fire Spirit Stone. Ceng, 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 ceng. Mantap sekali, guys. You obtain the Goron's Ruby. This is the spiritual stone of fire, passed down by the Gorons. You don't know what he meant by sworn brothers, but you collected 2 spiritual stone. Kan masih polos ya. You have 1 more to find. Brother, you keep brushing up on your skill as your chief, won't you? You should go see the great fighting on the top jet mountain. She will power up. Hey, everybody, let's see off our brother. You did great! How about Big Goron's heart, brother? Nggak mau dia. Di pelukamanya begituan, serem banget. Kita nggak pakai buat penambah darah sama sekali ya. Oke, kita akan menyambut bertemu dengan peri ya, peri ibu peri. Ayo. Kesalin kalau kayak gitu. Oke, berhasil. Ayah. Yeah.
Oh ini nih. Nah, untuk punya perisai. Di atas ini ada ibu peri ya. Kampret, tengkorak lagi dong. Oke, kita bertemu dengan ibu peri gitu ya. Ibu peri yang gitu ya, kayak baby. Mukanya seru banget ibu perinya. Welcome to Game Great Fairy Power. I'm going to grant you a sword technique. Get a safe now. Wah, the kiss bay, the kiss bay. Itu kalau yang di versi remake gak seserem ini. Jadi cantik kalau yang versi remake. Mother Fairy-nya. Oh, kita dapat apa? Oke, kita mendapatkan The Secret Sword Spin Attack. Hold B, charge inner power, release B, unleash a wave of energy with a spin. If you want to release the energy without charging you, your weapon just rotate once, B, for effective spin. Oke, sekarang ada MP ya, kalau sebelumnya cuma health point, sekarang ada MP. Oke, jadi ada juga ya tempatnya ibu peri itu di Hyrule ya, Hyrule Castle. Oke, kita sudah mendapatkan. Kita coba kembali ya ke. Oh, kita udah punya bom. Varian ya. Oh, teman. Kita nggak boleh jatuh ke situ. Hey. Kita kembali ke Kakariko Village ya. Ambil ini kan ada satu rahasia di bawah. Ah, jebret. Oke. Okay. Wah, terdengar bunyi laba-laba. Sini ya laba-labanya nih. Kok nggak hancur? Oke, itu dia. Tapi nyampe nggak kita ya? Kayaknya kagak nyampe, itu harus pakai bumerang ya. Oke, mungkin itu nanti ya setelah kita punya bumerang. So, kita kembali aja ke Kakariko Village.
So itu dia videonya, kita akhiri dulu sampai sini. Kita sudah mengalahkan King Dodongo Dragons dan kita bertemu dengan Ibu Peri. Kita juga mendapatkan Fire Spirit Stone yang kita cari. Jadi tinggal satu lagi yaitu Water Spirit Stone. So sampai di situ dulu video kita. Thanks banget yang sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Dan jika kalian belum subscribe channel saya, sekaranglah waktunya untuk subscribe channel saya. Nyalakan lonceng button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Adios, amigo.